kan atraksinya gitu. Itu atraksinya memang pada musim-musim tertentu ya, seperti kemarin ada yang ombak yang jauh lebih besar dari biasanya. Nah, kami dari ITDC selaku pengelola kawasan water polo ini tentunya selalu monitor daripada informasi dari BMKG tentang kondisi ombak ini. Dan tentunya kami melakukan langkah-langkah antisipasi. Seperti sekarang misalnya, pada saat ombak yang besar, maka kita lakukan pembatasan. Pembatasan kami, para wisatawan hanya boleh menyaksikan dari lokasi ini dan juga dari lapas. Kita punya dek pantau, ada dua lokasi, dan di sebelah kanan saya dan ada di atas. Dan tugas kami selalu mengawasi.